Saudara, ketika seluruh dunia dilanda COVID-19, arena sukan turut terkena tempiasnya. Tidak terkecuali Malaysia yang terpaksa mengenakan pelbagai sekatan demi memastikan kesihatan atlet-atlet dalam menghadapi situasi ini. Institut Sukan Negara ISN, antara badan induk sukan yang memainkan peranan penting. Wartawan Tina Rama ada kupasannya. Disember 2019 telah menjadi titik tanda apabila novel coronavirus COVID-19 telah dikenal pasti melalui kluster kes pneumonia di Wuhan, daerah Hubei. Krisis ini telah menyebabkan seluruh dunia memperkenalkan norma baharu dan sebagainya. Arena sukan tidak ketinggalan menerima kesannya. Apatah lagi banyak kejohanan besar di Asia dan dunia dijadual berlangsung dalam tempoh 3 tahun ini. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada 23 Januari, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan kes pertama di Malaysia dan kes meningkat dengan pantas sehingga kerajaan Malaysia terpaksa mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac. Penularan wabak tersebut turut dikesan dalam arena sukan. Jaguh baling tukul besi negara Jackie Wong menjadi atlet pertama didapati positif COVID-19 pada 16 Mac. Setakat hari ini, hampir 200 atlet yang dijangkiti virus tersebut telah pulih dan kembali beraksi. Siapakah di sebalik kebangkitan semula atlet-atlet negara ini? Institut Sukan Negara ISN memainkan peranan penting memantau status fizikal dan psikologi atlet ketika dan selepas dijangkiti COVID-19. Mereka memberikan sokongan yang berterusan dalam mengurangkan kebarangkalian impak negatif terhadap atlet negara. Mereka perlu berehat sekurang-kurangnya 10 hari. So tanpa apa-apa jenis physical activity apatah lagi sukan so dalam bilik mereka. Ada pun sangat-sangat mal yang functional, maksudnya yang daily activity dia buat, bukan exercise, melainkan rehat. Selepas tamat 7 hari ini isolasi dan rehat selama 10 hari, mereka akan menjalani medical check-up dengan kita punya doctors. So kita ada guideline di mana jika mereka mulai simptom-simptom yang kita suspect yang paling critical adalah jantunglah, post-COVID myocarditis. Kita jalani contohnya seperti ECG, pemeriksaan ECG, X-ray, pemeriksaan darah. Selepas menjalani medical check-up ini, mereka tidak boleh terus aktif kepada bersukan. Mereka kita panggil gradual return to play lah. Maksud dia secara gradual mereka akan meningkatkan tahap aktiviti fizikal mereka atau intensity mereka sampailah kita ada beberapa fasa, sampailah fasa kelima ke enam. Menurutnya, setakat ini kesemua atlet negara yang dijangkiti wabak COVID-19 ini hanya memiliki gejala ringan. Dalam waktu pandemik ini juga, kita menyaksikan barisan atlet negara tetap bertanding di temasya besar seperti Sukan Olimpik Tokyo 2020, Kejuaraan All England, Piala Thomas Uber dan sebagainya. Dr. Munawar yang merupakan Ketua Pegawai Perubatan Kontingen Malaysia ke Sukan Si Hanoi juga memaklumkan fasiliti-fasiliti sedia ada di Malaysia setanding dengan negara-negara lain. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita di PPUM, Universiti Malaya, Pusat Perubatan Universiti Malaya, memang kita buat literature review antara semua kajian-kajian di dunia lah. Dan kita ambil guideline yang terbaik, evidence-based, menunjukkan apa yang sebaiknya untuk atlet kita dan untuk kita punya culture dan situasi di sini lah. So guideline ini memang kita adapt from all the literature reviews yang kita buat dan from our own athletes and our own experience lah. So basically tidak banyak beza dengan negara luar, malah kita mengambil the best practice from out there to apply to our own athletes. Beralih ke fasa endemik, perjuangan ISN dan Majlis Sukan Negara serta atlet untuk menempuhi cabaran ini masih belum berakhir walaupun kes penularan semakin berkurang.
Pelbagai cabaran dilalui setiap atlet dikala waktu pandemik COVID-19. Proses kuarantin yang agak panjang, kesan pasca COVID, SOP ketat yang mampu memberi kesan kepada kesihatan mental dan sebagainya. Namun, demi lencana di dada, mereka tetap menampilkan kecemerlangan di persada dunia. Dan di sebalik kecemerlangan mereka, ini adalah wira-wira atau watak penting yang memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. Tina Rahma, Berita RTM.